Halo pecinta anggrek dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini di bulan Januari 2021, saya ingin berbagi salah satu anggrek yang akhirnya berbunga. Ini adalah jenis anggrek Phalaenopsis species. Phalaenopsis species ini bernama Phalaenopsis amboinensis. Seperti namanya, tentu teman-teman bisa nebak ya, ini tersebar di Ambon. Ya, ini adalah anggrek spesies Indonesia. Seperti yang bisa dilihat, karakter bentuknya unik dan cantik, di mana bentuknya seperti bintang, sama mirip seperti Phalaenopsis belina, tapi ukurannya lebih kecil. Coraknya, warna dasarnya berwarna kuning, kemudian diiringi corak tol-tol coklat seperti ini, dengan lidah berwarna putih. Ini saya pelihara sudah cukup lama, mungkin sekitar setahunan, dan sudah kurang lebih 2 kali berbunga. Anggrek ini selain memiliki warna dan bentuk yang cantik, memiliki aroma yang manis. Tapi memang kadang beberapa orang saya dapati kadang berbunga dan tidak berbau, kadang ada yang mengeluarkan aroma wangi. Jadi pada saat teman-teman memelihara anggrek ini dan kebetulan tidak mengeluarkan bau, jadi jangan patah harang. Kadang memang di suatu masa berbunga tapi tidak berbau, jadi normal adanya. Perawatan yang saya lakukan sangat mudah, di mana penyiraman saya lakukan seperti layaknya anggrek Phalaenopsis lainnya, agar membasahi media saja. Kalau media masih basah, tidak perlu disiram lagi, apalagi di musim hujan. Untuk pemupukan dari NPK dan vitamin B1 serta fungisida saya campur berbarengan, dan saya lakukan rutin setiap seminggu sekali. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua yang ingin memelihara anggrek ini bisa coba mencari di Instagram ataupun toko online lainnya dengan nama Phalaenopsis amboinensis, dan bisa memelihara dengan baik sesuai dengan kemampuan kalian. Baik, demikian dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam pecinta anggrek.